Belakangan ini, netizen dibuat mabuk asmara melihat kemesraan dua muda mudi yang diberi julukan Gunara. Gunara sendiri merupakan akronim dari nama Gunawalida dan Raralida. Keduanya dikadang-kadang memiliki chemistry yang cocok sehingga ajang perjodohan dari netizen pun tak dapat terhindarkan. Lantas, benarkah rumor yang mengatakan Rara dengan Gunawan terlibat cinta, lokasi, alias cinlok? Usai masing-masing dipertemukan dalam sebuah konten YouTube, mewakili pertanyaan yang muncul dalam benak netizen, Ria Ricis, orang yang saat ini dekat dengan Rara, berupaya mengorek kebenaran di balik gosip yang beredar. Tanpa basa-basi, Ria Ricis langsung bertanya kepada Rara terkait hubungannya dengan Gunawan. Tak menepik isu kedekatannya dengan Gunawalida, Raralida pun membenarkan pertanyaan tersebut. Namun, dijelaskannya, sejauh ini tak ada sesuatu yang spesial dalam hubungan mereka. Fakta, tapi kan dekat itu belum tentu kaya, yang dipikirkan orang-orang. Kan aku temenan sama dia, kata Raralida. Kembali memancing Rara, Ria Ricis kemudian menanyakan hal yang lebih spesifik. Gunawan menembak Raralida waktu lagi di jalan, ucap Ria Ricis. Meski terlihat mesra saat bermain bersama, Raralida justru menabak Gunawan menembaknya saat jalan-jalan. Mencoba mengecoh Rara, Ria Ricis lontarkan pertanyaan menohok. Nembaknya di mana emang, ucap Ria Ricis. Namun, Rara menegaskan bahwa dia dan Gunawan belum resmi pacaran, seperti apa yang dipikirkan orang-orang. Enggak nembak tuh kan ih, lagian orang-orang enggak pada percayaan deh, ucap Rara. Selanjutnya, yuk simak kembali berita terbaru yang kedua. Raralida mengungkapkan persaingan ketat di dunia hiburan dan cara agar dia tetap bertahan. Hal ini diungkapkan gadis kelahiran tahun 2001 itu didapatkan dilandirka beberapa waktu lalu. Raralida dikenal dengan sebagai penyanyi dangdut yang serba bisa dan multi talenta. Hal ini terbukti dirinya berhasil menjadi penyanyi, membawa acara hingga pemain sini.